Mainan untuk Airy. Sel color. Okay. Hai, assalamualaikum. So, sekali lagi kalau korang nampak mungkin dah lawa cun melecun ni sebab Ina pakai TikTok punya filter. So, hari ni kita ada kotak besar kat sebelah ni. Kalau korang nampak kotak besar gerabak kat situ, Ina tak tahu macam nak angkat pun. Nampak kecil, mana besar weh kotak dia. Sekejap eh. Nampak kecil sebab benda ni jauh. Jauh. Haa, korang nampak tak? Besar ke tak? Haa, jom kita buka. So, ni adalah barang stationery. Nak jauhkan sikit. Okay, ni adalah barang stationery. Kalau korang tahu, Ina sekarang dah start buat live. Lukis-lukis. Ina memang suka melukis sebenarnya daripada dulu. Tapi macam lepas Ina berhenti kerja. Lepas Ina surgery lah senang cakap. Ina macam tak berapa nak suka sketch. Okay, sekejap kita tengok barang apa yang Ina beli. Da-da-da-da. Okay, kita letak topi sebab berat guys, berat. So, first kali nak beli yang ni. Saya ni adalah papan potong untuk lapik kalau korang buat art ke, kalau korang buat anything. Actually, korang kena ada benda ni. Tak kisahlah sama ada korang potong memotong ke tidak. Korang kena ada surface ni sebab dia jaga. Dia akan jaga korang punya meja. Dia juga akan jaga korang punya barang-barang art korang. So, yang ni nak beli dua. Okay. Nak beli dua. Kenapa nak beli dua? So, kalau satu ni nak cuci, satu lagi boleh ganti. Okay. Nak beli dua. Tak payah buka lah. Nak buka lah. Aku nak letak kan. Okay. So. Bukan dua. Satu. Okay. So, ni nak beli satu. Tapi dia ada magic. Korang tengok. Cara. Belakang dia warna purple. So, kalau korang nak tukar. Mana-mana. What? So, kat sini dia ada macam-macam lah. Ni kalau korang nak lipat. Apa? Nak lipat kertas ke apa. Yang ni adalah measurement. Cantik. Jadi kita dekor sama-sama meja. Kalau korang tahu, meja Ina actually dah siap lah. Cuma sekarang ni yang tak ada cuma lapis sahaja. Okay. And Ina juga beli yang ni. Okay, ini adalah brush. Brush untuk watercolor. Okay, tapi Ina tak ada watercolor lagi. Ina tak ada watercolor lagi. So, ni adalah water brush pen set. Macam ni. So, korang letak watercolor kat dalam tu, korang boleh warna lah. Senang je sekarang letak watercolor kat dalam tu. Korang macam watercolor, itu korang tuang, korang boleh pakai. And then Ina beli juga beli mainan untuk Airy. Tapi dia tak ada. Tapi Ina boleh bagi anak Ina main yang lain lah. Airy boleh main game ni lah. Okay. So yang ni murah. Okay. Murah dekat dalam Shofi murah. Dan Ina juga beli yang ni. Ha, kau Ina cara tau bila nak beli satu barang kat dalam kedai, Ina akan tengok kat dalam kedai tu ada barang apa lagi. Sebab apa? Ina tak nak membazir duit shipping. Macam tu. Padahal aku pasti buat benda lain. Aku tak tahu cara aku fikir. Sekarang Ina bayar shipping RM5 lebih, Ina akan fikir kalau shipping dia boleh cover untuk banyak benda, baik aku beli banyak benda. Cara. Okay, ini adalah benda yang okay, bila korang letak kat dalam air tu, dia akan jadi macam keras. Macam tu. So Ina ada beli benda ni. Kalau korang tengok ada orang buat live kan, orang picit-picit letak dalam air, lalu tu benda tu terapung-terapung. Ni lah bendanya. Okay. So ni ada untuk cedok dia. Okay. Ini nak tak tahu benda ni yang nak kena letak dalam air kot. Okay, nanti kita tengok tutorial. Okay, ni adalah dia punya template. Okay. So kita ada like macam starfish. Kita ada benda ni. Nanti Ina akan unboxing lagi sekali kot ni. Anak Ina pula akan unboxing. So, diorang buat video. Okay. So, kita ada banyak template dekat sini lah. Okay. And then, ada lagi kat dalam ni. Ada lagi. Dia bagi free ke apa aku tak tahulah. Kita tengok balik. Ada banyak lagi benda kat dalam ni. Ada warna-warna lain juga. So, dia like brown. Okay. Kita susun balik. Nanti Ina suruh anak Ina buka again. Kita suruh dah unboxing. Diorang buat video. Kita buat dengan anak-anak. Alright. Kalau tidak diorang punya YouTube tak ada content. Okay. Kalau tidak diorang punya YouTube tak ada content. So ini dia diorang unboxing nanti. Okay. Tak boleh tunjuk sekarang. Sekejap lagi habis malam ni juga diorang nak main. Ina pun excited sebenarnya. Tapi
Alright, so next item is, ini adalah main item. Kenapa Ina beli kat kedai ni? Sebab ini lah barang dia. Pencil colour. Okay? Ina beli pencil colour. Ada 160 warna. Okay? Tapi aku tak tahu macam mana. Okay ke tak? But Ina akan cubalah. I hope it's okay. Dah akan ambil sekarang kertas. Ni kita akan try now. Mana pencil? Takkan terus try. Nervous. Okay, so Ina ada this one. Then kita try warna merah first. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Pencil colour je kot. So, kenapa kau takut sangat? Okay, hijau. Dia ada 160 colour. Okay. Quite good lah. Good enough. Saya tak suka pekat-pekat sangat. Okay. Good enough. Macam Luna, Ina tak suka. Okay. Maybe budak suka. But Ina tak suka. So, bila kita nak dapat colour yang tu susah. Okay. So, yeah. It's quite good lah. Kalau nak beli, tekan link dekat bawah. Alright. So, Ina dah happy sangat. I have 160 colour ni. Ha. Tadah. Dia ada. Kau tengok berapa banyak pen sekali guys tu. Tengok. Kalau Ina, aku nak pesan kat diri kau sendiri. Okay, kau dah beli macam-macam ni. Dah habis, dah nak habis duit banyak gila. Tapi kalau tiba-tiba kau rasa macam tak nak, tak nak dah buat benda ni, tolong ingat. Duit kau tu habis untuk beli benda-benda ni. So jangan suka shopping je. Guna duit benda ni. Alright, and then yang juga ada beli 3 masking tape. Okay, masking tape ni untuk apa? Bila korang warna ke apa, korang tak nak kertas tu bergerak, korang tape dia lah. Okay, korang tape dia. Okay, korang tape kan dia. So, Ina beli 3 colour. Okay, 3 colour. This blue, this pink. Nampak? Cuma kan? Alright, last item is this. Haa, ni apa benda? Yang ni, rumah Ina ada banyak kucing. So, vacuum dah tak boleh berjalan. Okay. So, Ina beli menatang ni. Okay. So, yang ni boleh buat macam-macam lah actually. Ni kalau korang nak sambung bagi panjang boleh. Nak sambung dua pun boleh. Nak satu sahaja pun boleh. Sebab dia terus boleh. Korang boleh terus boleh pasang. So, yang tu adalah extendable. Extend dia. Okay, yang tu adalah untuk extend. So, kalau korang nak pasang satu sahaja pun boleh. Macam ni sahaja pun boleh. Tak ada masalah. So, tak boleh pasang. Why cannot? Oh, dia ada sini. Okay. Okay, so kalau korang nak. Nak satu sahaja pun boleh. Nak dua pun boleh. Nak tiga pun boleh. Okay, ikut korang nak banyak mana. So, yang ni adalah yang untuk lekat stiker. So, nak buka benda ni. Oh! Ni korang boleh guna. Macam bulu-bulu apa-apa, dia akan tersekat lah. Macam tu. Right? Kenapa ni tak ada? Ni memang beli satu je rasa. Ni kita boleh beli lain kat tempat lain. Maybe ada jual. Alright. So, inilah cerita dia. Kalau korang nak tambah panjang lagi pun boleh. Kalau korang nak bersihkan sawang-sawang kat atas, pakai yang tu. Okay. So, Ina tak nak panjang sangat. Ini pun dah okey dah. Macam aku nak putar benda ni. Memang kena 3 ke? Memang kena 3 guys. So, kalau tak nak panjang sangat, korang boleh letak 1 dengan 3 terus. Dia ada tulis nombor kat situ. 1, 2, 3. Okay lah. So, itu je lah kita punya video untuk kali ni. Thank you so much. And I look guys again my next video. Bye. Kita nanti benda-benda ni nak review dekat TikTok Ina lah. So, korang tak follow TikTok Ina lagi, korang boleh follow dekat sini. Ina buat apa? Random video. Kadang-kadang Ina review barang. Kadang-kadang Ina buat live. So kalau korang nak
follow dekat sini, okey. Ni nama dia. So, ah, sini lah. Macam tu. Bye. Terima kasih semua yang dah tengok video Ina sampai habis. And jangan lupa follow Ina punya TikTok. Dan Ina juga ada another YouTube account. This one, Kaito Gajapon ni. And yang ni adalah YouTube dia. And then yang ni adalah Ina punya TikTok. Dan jangan tengok saja, subscribe tau. And then kalau boleh, follow IG Ina sekali. Like kalau korang nak like. And comment kalau korang nak comment. Okay, bye-bye. Muah-muah.